Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Priyayi dan hari ini gue akan mereview sebuah paket. Nah buat teman-teman yang ngikutin gue ya dari awal pasti tahu gue suka sama barang-barang yang unik ya. Jadi hari ini gue akan mereview sesuatu barang yang unik lagi. Masih berhubungan sedikit-sedikit lah sama mainan-mainan atau figur-figur ya. Jadi ya gue dapat paket tetet. Jadi ini adalah bisa teman-teman lihat ya, kalau seandainya teman-teman yang demen pakai topi nih, nah demen pakai topi ini pasti tahu lah ya stiker ini. Jadi ini tuh paket dari Snapback ya. Ya jadi gue udah beberapa kali sih beli paket dari Snapback, dan ini juga topi ini juga gue dari Snapback ya. Nah ini uniknya kenapa paket yang ini. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Okay, teman-teman, jadi yang akan gua review hari ini adalah salah satu topi ya buatan Snapback ya. Dan ini tuh gua senangnya karena dia ada sedikit elemen-elemen Lego ya. Jadi sebenarnya bukan Lego sih, brick sebenarnya. Jadi mereka itu bukan kolaborasi sama Lego, tapi karena teman-teman di Indonesia ini kan sering kita generalisasikan sesuatu itu berdasarkan penemunya. Padahal belinya merek Daya misalnya, tapi kita sebut Rinso misalnya kayak gitu. Walaupun kita belinya pasta gigi merek apa, tapi kita nyebut tapi kita tetap nyebutnya Pepsodent gitu. Jadi kalau dia ini sebenarnya bukan Lego ya, brick, tapi kita nyebutnya itu sering sebut Lego gitu. Jadi kayak gitulah ya. Kayak gitulah pokoknya intinya ya. Jadi ini kita buka paketnya ya. Oke. Nah, gue senangnya sih Snapback ini punya box sendiri kayak gini. Nah, kayak gini. Ada tulisannya Snapback ya, Snap Your Cap. Di sini ada logo Snapback ya, dan ini original Snapback. Dan ini juga ada KW-annya ya. Jadi teman-teman kalau seandainya pengen order, bisa dibeli di Tokopedia-nya. Jadi dia udah lisensi atau resmi ya, toko resmi di Tokopedia namanya Snapback, bisa teman-teman cari di Tokopedia ya. Ada juga KW-nya, jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, jadi hop, di paket ini dia Snapback kayak gini, kosong. Kosong ya. Nah, jadi dia ternyata dia dikasih ini ya, dikasih apa namanya? Masker scuba ya. Kayak gini, ada tulisannya Snapback ya, karena lagi COVID mereka kasih bonus ini. Hop. Yup, selanjutnya di sini kita dapat, oh mantap banget, ini yang gua bilang Lego ya. Sebenarnya bukan Lego sih ya, mereka nggak kolaborasi sama Lego. Nah jadi ini tuh kayak plate buat di ini, nah kayak apa ya, kayak pelindung ini, kayak Naruto gitulah ya. Jadi di sini tuh Lego. Jadi teman-teman bisa dipasang cabut juga ininya. Jadi teman-teman bisa kreasikan kalau seandainya teman-teman punya yang warna lain, bisa dibikin sekreasi teman-teman. Dan ini juga plate-nya ini bisa teman-teman cabut atau ganti. Ada yang jualnya, yang KW-annya ya. Jadi bisa dipasang juga di topi ini. Dan di sini juga kita dapet apa nih? Nah ini nih kayak gini nih brick-nya. Jadi dia kasih beberapa brick cadangan kayak gitulah ya. Nih kayak gini bentuknya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat topinya ya. Jadi terbungkus sama plastik kayak gini, ada tulisannya Snapback ya. Nah, jadi topi aslinya kayak gini, teman-teman. Jadi di bagian sininya itu kayak ada prepetnya. Nah, bisa teman-teman lihat ada kayak prepetnya. Nah, di bagian sini tuh dia ada kayak base plate buat Lego. Jadi ini unik teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai minifigur atau Lego teman-teman bisa didudukin di sini. Ini yang gua senangnya ya. Nah, di sini ternyata ini bisa dicabut teman-teman. Jadi ini bisa dicabut ya. Jadi sistemnya kayak slot gitu.
bisa teman-teman lihat ada slot kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya ini kita buka dulu ya. Nah, jadi topinya aslinya itu kayak gini, teman-teman. Topinya aslinya kayak gini. Biasa aja. Nah, cuma yang bikin uniknya itu adalah ini sama ini yang bikin unik, nyangkut. Dan ini juga teman-teman gua cari-cari ada jualnya. Jadi teman-teman bisa cari juga di Tokopedia ada yang jual KW-KW-annya. Bisa ada yang warna-warni ya, warna merah, kuning atau segala macam. Bisa teman-teman kombinasikan di sini. Jadi tinggal dimasukin di sini. Jadi tinggal di slot kayak gini ya. Nah, yang penanda si snapback itu original, dia juga selalu kasih stiker di sini, snapback ya, logonya di sini snapback original. Biasanya kan snapback itu nempel stiker logonya di sini nih. Nah, karena di sini ada base plate Legonya, jadi dia tempel di sini. Nah, di sini tuh ada prepadnya, teman-teman. Nah, yang gua anehnya si prepadnya ini penuh ya, dari sini sampai sini penuh, tapi prepadnya itu cuma sampai di cuma ada di ujungnya ini doang, teman-teman. Agak aneh sih menurut gua ya. Dan di sini kita tinggal pasang prepadnya. Keren. Nah, sebenarnya yang topi yang versi ini tuh ininya warna putih ya. Jadi gua custom, gua request yang ininya ganti warna hitam, ternyata mereka ngasih jadi dikasih warna hitam. Dan mereka juga, kalau teman-teman cek di Tokopedia-nya, mereka ada banyak variasi, varian ya, untuk topi yang model kayak gini, yang brick Lego kayak gini. Jadi ada, gue beli yang versi The Simpsons, karena gue ngefans banget sama filmnya The Simpsons, jadi pilih The Simpsons ya. Ada juga yang BB-8, kalau gue nggak salah ya, ada yang penguin hitam itu, gue lupa namanya siapa ya. Terus ada Chicago Bulls, atau pokoknya teman-teman cari lah ya, buat yang penasaran mereka punya apa aja, pokoknya teman-teman cari di Tokopedia-nya. Dan ini sebenarnya gue agak apa ya, gue ini termasuk orang yang sebenarnya kurang suka sih pakai topi model hip hop kayak gini ya, kayak kurang ngepas gitu sama wajah. Tapi karena ada Legonya, nah jadi gue tertarik buat beli. Nah kayak gini nih kalau udah dipakai nih, agak ini ya, agak berat ya dari yang gue pakai di sini, agak berat karena ada base plate-nya di sini. Jadi di telinga bagian sini tuh dia agak neken di telinga gitu, agak sakit di sini. Jadi gue kurang suka ya. Nah, kalau seandainya ini dibuka enteng, teman-teman, enak makanya. Kalau dipakai yang base plate-nya ini malah gak nyaman gitu pakainya, berat. Nah, sekarang kita coba untuk pakai Lego original, apakah fit dimasukin di sini. Kita coba ya. Jadi gua punya beberapa minifigur di sini ya. Ini ada yang lucu-lucu, ini ada unicorn, ada yang hot dog, ada yang si babi, terus ada yang tiger lady, sama yang apa nih, ikan hiu ya. Nah, sekarang kita coba pasang di sini, apakah fit. Oh, ternyata fit ya, bisa dipakai di Lego yang original. Ini adalah Lego original nih, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa berkreasi nih. Nah, jadi teman-teman bisa berkreasi di sini. Wih, kalau dipakai ya aneh ya. Keren nggak kalau dipakai? Apa aneh? Jadi gini penampakannya kalau udah dipakai ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang topi snapback Lego. Bukan Lego sebenarnya ya. Pokoknya ya kayak gitulah intinya ya. Jadi gua sangat seneng banget karena topinya unik. Dan cuma di sini agak berat sih kalau seandainya pakai base plate ya. Jadi gua saranin kalau seandainya pengen lebih enteng, ininya dibuka jadi lebih nyaman dipakai ya. Oke teman-teman, jadi itu dia review snapback Lego. Jadi sebenarnya ini bukan Lego ya, tapi brick. Pokoknya tapi biasanya kita sebutnya Lego, sebut Lego aja lah ya. Jadi gua senang banget karena ini topinya sangat unik kali ya. Jadi ini gua sangat senang banget ya. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman custom, bisa beli ini, bisa diganti ya warnanya semau teman-teman, dan di bagian ininya juga bisa teman-teman ganti ya. Dan ini kalau buat teman-teman yang penasaran, cek aja di Tokopedia-nya si snapback, dan dia udah official, jadi resmi. Jadi teman-teman bisa cek Tokopedia-nya ya, mungkin masih ada stok, ada beberapa
varian juga ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari topi-topi unik ya. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.